yang pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi athyab?" Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalu rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur." Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur atau baik. Gitu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang itu berdagang, kemudian dia jujur di dalam perdagangannya dan dia tidak menggunakan sumpah, untuk apa? Untuk melegalkan kedustaan yang ia lakukan, untuk menutupi kekurangan barang yang ia jual, maka kata Nabi SAW itu adalah sebaik-baik pekerjaan. Ya, itu perdagangan yang mabrur kata Nabi SAW. Dan tidaklah perdagangan yang mabrur, yang baik itu dapat tercapai kecuali orang itu jujur di dalam perdagangan. Tidak kemudian senantiasa bersumpah untuk menipu pembeli. Ya.